Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Suci. Di video kali ini aku akan tutorial memasang bulu mata palsu ya guys. Seperti apa caranya? Silakan ikutin video yang satu ini. Oke, langsung aja untuk bahan pertama ada aku di sini nyiapin berbagai macam bulu mata. Ini guys. Ini yang tipis ya. Dan ada juga yang tebal. Ini ada ginseng ya. Tapi ada suara motor. Ginseng. Ini aku pesen dari online ya, dari Lazada. Cuma dia dari luar negeri ya. Kalau nggak salah dia dari Hong Kong atau dari mana lah. Intinya 2 minggu baru nyampe guys, lama banget ya. Ini murah loh, selosi sepaket berapa ribu lah gitu, nyampe 50 ribu guys. Ini isinya sih 2 bunga udah aku pakai, jadi dia tuh gak berantakan ya, pada hilang-hilang gitu. Oke, untuk bahan yang kedua ada alat ya guys, alat penjepit. Dan ketiga jangan lupa ada lime. Di sini aku punya banyak lime ya untuk ngelem si bulu mata itu. Di sini aku punya sebenarnya banyak sih. Aku di sini ada merek banyak sih. Ada Brasol. Ada dari jenis Sejuta Umat ini, ada lem bulu mata Elital, Elak apa apa lem bulu ini ya, Elital bacanya nggak tahu ya, dibaca apa gitu nggak tahu ya. Tadi gimana sih caranya? Ya udahlah itu, ada jenis yang bening. Untuk pertama kali ya guys, pastikan kalian udah memakai eyeliner dulu di sini. Tadi aku udah dandan ya, jadi gak usah pakai eyeliner di sini. Pertama, aku akan menggunakan yang tipis aja lah ya, nggak gampang copot ini. Biasanya guys, kalau aku matai aku gunain dulu lemnya di bagian mata dulu di sini ya. Pertama lem dulu ya guys, bagian pinggir bulu matanya, bagian pinggir ke tengah, pokoknya semuanya bulu mata di lem, dikasih lem. Udah gitu guys, kita diamkan dulu ya sebentar aja agar si lem itu kering. Sambil menunggu lemnya kering, kita kasih lem juga di bagian atas mata guys, biar lem itu kuat nempelnya ya. Di sini aku menggunakan yang bening aja ya guys, soalnya ini udah itu. Yang hitam juga boleh, tergantung selera ya. Ini udah agak lengket, susah ya. Oke. Kita mulai make ya guys. Jepit pakai ini. Nih, seperti ini.
gimana sih? Ini kayak gini lah ya, dicepit lah ya. Lepasin ya di bagian sini antara bagian pojok sama bagian ujung. Lepasin dulu ya. Belum kan? Udah jadi guys, gampang banget. Kita ulang lagi seperti yang tadi. Kasih lem dulu bulu matanya. Biasa. Boleh ditiup-tiup dulu. Seperti tadi ya guys, lemnya ditaruh di mata. Biar kekuatan lemnya itu double ya. Ini lemnya udah lengket sih. Udah selesai. Kita tempelin lagi. Dipasin. Chances, I don't care if I am dancing brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you goodbye, telling you goodbye. Yeah, yeah, homeboy, I'm telling you goodbye, telling you goodbye. Ini dia hasilnya bulu mata ya guys nih. Gampang banget loh guys nih. Jadi caranya sama untuk memasang bulu mata yang tipis maupun tebel ya. Simpel aja ya guys. Yang penting intinya cara mengaplikasi lemnya tuh harus benar, harus rata ya, harus kuat. Jadi kan gampang copot guys. Soalnya aku kadang lemnya kurang jadi pasti copot di bagian sini. Paling banyak kejadian nih di bagian ujung sini, paling copot ya.
Aku saranin lemnya yang rata ya, yang kuat. Jadi kalian aman untuk makanya anti badai. Ya, sekian dulu video dari aku. Bagaimana cara memasang bulu mata untuk pemula ya. Aku juga baru latihan ya guys, jadi maklum aja. Salah kurangnya mohon maaf. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.